Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reza Maulana, Eskom Hengkom, selaku dosen mata kuliah administrasi jaringan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Hafiz. Saya dari kelas TI07, UIKN tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pekan 7 mengenai install MikroTik dalam virtual box dan juga device yang ingin dimonitor dalam tools PRTG dan menggunakan SNMP trap untuk mendapatkan notifikasi melalui email. Di sini saya akan menginstal MikroTik Router OS pada suatu aplikasi virtual machine, yakni Oracle VirtualBox. Kita klik new untuk membuat virtual machine baru. Kita kasih nama. OS. Kitanya other, version other. Kita kasih 512 saja. Lalu kita kasih 2 GB. Nah. Setelah itu sistem kita kasih sekitar 2 prosesor. Storage kita input file ISO MikroTik versi 6.33. Lalu networknya saya coba bridge. Mendapatkan akses DHCP nantinya ke VM saya. Adapter kita pilih ini. Selanjutnya kita klik start. Kita coba tunggu proses booting pada suatu VM ini. Nah, pada tahapan penginstalan router software instalasi, kita memilih dependency yaitu A semua. Setelah itu, kita tekan I untuk install, lalu kita tekan Y dengan konfigurasi yang lama, dan selanjutnya kita tekan Y. Tunggu sampai proses penginstalan software dependency-nya. Nah, sebelum untuk mereboot, kita terlebih dahulu untuk unmount. Lalu kita tekan enter. Kita coba tunggu. Mungkin kita coba reset dia biar nanti booting. Jadi terjadi kesalahan. Username ini admin, password kita kosongkan. Lalu kita ini jika teman-teman mau membaca suatu router software router sistem ini apa, ini bisa kita skip. Kalau misalkan mau dibaca kita bisa baca, kalau misalkan skip kita tekan key saja. Lalu enter. Kita coba cek
Nah, ini IP saya mendapatkan secara DHCP. Coba cek terlebih dahulu di sini. Di web browser kedua. Nah, ini adalah tampilan pertama kali atau tampilan GUI dari router OS Mikrotik yang ini tampilan Jelly-nya. Nah, sebelumnya kita tag snapshot untuk mencegah jika terjadi nantinya error. Ini jadi nanti kita punya backupan. Kita tinggal bisa restore aja di VM-nya. Sebenarnya sedang proses. Sudah. Nah, dan juga saya sudah menginstal PRTG Network Monitor. Yang tools yang kita butuhkan. Nah, teman bisa download pada situs resminya. Kita memakai free trial di mana selama 30 hari berlakunya. Ini username-nya udah PRTG admin, username PRTG admin. Kita login. Ini karena localhost install di hostnya langsung. Bisa lewat alamat IP address, tapi menyamakan dengan IP yang kita dapatkan. Kita coba cek di CMD. Kita coba ketik ifconfig. Oh, maaf. Ini alamat IP saya 192.168.1.09. Nah, ini sama saja nih. Ini kalau misalkan lewat IP address. Ini lokal-lokal kita. Nah, ini tampilan overview-nya. Tampilan settingnya. Ini bisa di set password nih. Mau set password akun kita. Maksudnya kita kasih baru saja. Ini alarm ini. Home. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan device yang ingin dimonitoring dalam PRTG monitoring ini pada tools ini. Nah, cara untuk memonitoring device. Saat ini saya ingin memonitoring device yaitu yang tadi telah kita install, yaitu Mikrotik Router OS-nya. Alamat ini 112. Cara menambahkan ini, pertama kita tambahkan device. Lalu
dan tambahkan network discovery-nya. Nah, device-nya kita kasih nama topic router OS. Dan alamat IP 192.168.0.1.1.2. Masih satu segmen. Kedua. Lalu device icon ini router. Ini sudah. Nah, di sini di device identification-nya kita set auto discovery. Schedule kita kasih once. Credential kita enable. Lalu for Linux juga kita enable, for VMware kita enable, for SNMP kita enable juga, dan semuanya kita enable. Kita klik OK, kita tunggu discovery task-nya. Nah, ini masih 0%, kita tunggu sampai 100%. Sedang proses. Untuk memonitor sensor apa saja yang mau dimonitor. Nah, ini yang ingin dimonitor itu adalah access ping, lalu ether, lalu CPU load, dan disk free-nya, dan uptime. Baru 8%. Kita tunggu. Prosesnya cukup memakan waktu. Coba tunggu lebih dahulu. Atau discovery-nya masih berjalan. Masih proses saat ini 36%. Nah, kita juga misalkan mau mengakses melalui inbox kepada router MikroTik-nya, kita cari inbox. Ini saya sudah menginstal. Nah, ini kita konekkan. Ini tampilan dalam bentuk GUI versi Winbox. Yang tadi awalnya itu saya jelaskan tentang versi web browsernya. Coba tunggu proses sudah 77%. Kita juga bisa menambahkan beberapa sensor yang ingin ditambahkan. Misalnya di ini kan kita lihat ini sensornya itu ada ping, CPU load. Nah, kita coba tambahkan sensor
bisnis. Terus. Ini bisa rekomendasi. Akan kita coba recommended. Kita tunggu. Nah, ini untuk menambahkan sensor nih. Sensor. Lalu ketik misalnya memory usage nya. Ini Linux. Set target sistemnya Linux, lalu melalui SMP. Di memory proses. Oh, nggak bisa ternyata pakai SMP lainnya. Ya. Terus Linux. Wih. Ada kalau ini. No wiping. Create. Nah, ini tadi kita sedikit mencontohkan bagaimana menambahkan suatu sensor pada router MikroTik ini. Rekomendasi sensor sedang berjalan 18%. Oh, ini sudah ada ternyata. Kita hapus. Misalkan mau hapus, hapus. Delete. Ini untuk sensor atau menambahkan suatu device ke dalam PRTG sudah selesai. Selanjutnya akan membahas bagaimana mendapatkan notifikasi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirim notifikasi melalui email menggunakan SNP Trap ini. Nah, untuk settingnya itu nanti ke menu setup, lalu di notif delivery di sini kita berikan SMTP Gmail, lalu portnya, port relay smtp.gmail ini itu di berjalan di 587 dan rel authentication-nya kita no authentication, lalu menggunakan secara default untuk connection security dan SSL TLS metodenya security secara default. Nah, kita save sampai sini. Nah, di sini saya mencoba menggunakan juga iPTM robot sebagai notif apakah nanti up atau tidak up status dari monitor yang kita monitor. Nah, di sini saya coba tambahkan tuh, kita cek monitor namanya portal web saya, portal web saya sendiri, website dengan alamat URL, nama websitenya Ridho Hafiz, website saya, website portofolio saya, tambahkan URL-nya. Di MikroTik-nya juga pun sudah sama di setting di AP SNP-nya di enable.
data checklist yang ingin dimonitor. Nah, nanti kirim ke email saya. Nah, prosesnya ini kita tunggu. Di uptime robot juga ini kita bisa memonitor beberapa website. Kita coba tunggu prosesnya. Nah, ini kita sentes. Nah, kita cek. Nah, ini ketika situs web saya ini atau ridohafiz.com ini mengalami connection down, dia maka akan kirim notif. Nah, dan ini mengirim notif up ketika kondisi website sudah up. Nih, portal web saya sudah kondisi app. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.